Membawa 23 prelingga atau benda sakral yang ada di Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, ribuan umat Hindu dari berbagai daerah mengikuti upacara melasti yang merupakan rangkaian upacara Ide Betara Turun Kabeh yang rutin digelar setiap satu tahun sekali. Masyarakat melasti dengan berjalan kaki sejauh 7 km dari Pura Agung Besakih menuju Pura Toyesah Desa Muncan. Juromangku Pura Agung Besakih mengungkapkan, ritual ini membersihkan prelingga atau benda sakral dengan menggunakan air suci dari sumber mata air di Pura Toyesah. Pada hari ini dilaksanakan rangkaian upacara Karya Ide Betara Turun Kabeh, yaitu upacara melasti. Jadi pada dasarnya, jadi melasti ini adalah rangkaian yang jelas bertujuan adalah untuk menyucikan sarana-sarana upacara, kemudian nunas tirte ring esah sebagai sumber mata air kesucian, dan sudah dijelaskan bahwa upacara melasti ini adalah hanganyutaken sarining male. Sementara itu, puncak Ide Betara Turun Kabeh akan digelar pada Rabu 5 April 2023 yang dipusatkan di Pura Penataran Agung Besakih. Ide Betara Turun Kabeh akan nyejer selama 21 hari hingga Rabu 26 April 2023 mendatang. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali.